Siang, Pak. Selamat siang. Pak Gunawan ya? Betul siang. Saya Doni, Pak. Ya, Oh, silakan Mas duduk, Pak Doni. ya. Ya. Makasih, Mas. Ini kartu nama Doni, Pak. Oh, Iya, ya, diterima, Pak ya. Doni ya. Iya. Maaf, Pak ya, lama nunggu. Oh, enggak apa-apa, Nah, Mas. di sini saya kasih informasikan di sini ada snack sama minumannya boleh diambil nanti, Pak ya. Oh, siap. Iya. Nah, iya. Saya dengar katanya Bapak mau cari kendaraan unit yang bisa buat keseharian Bapak ya katanya depan pas via telepon ya. Betul sekali. Kalau Bapak alamat rumah Bapak dan pekerjaan Bapak di mana Pak ya? Saya tinggal di Jalan Jakarta Luabakung. Oh, ha. Nah, kebetulan saya kerja di karyawan swasta perusahaan tambang. Oh, perusahaan tambang. Betul. Nah, saya ingin membutuhkan kendaraan profesional dan buat keluarga saya juga nih, Mas. Oh gitu. Berarti untuk keseharian dan untuk keluarga juga ya. Betul sekali. Terus sebelumnya Pak ada pernah menggunakan mobil atau memiliki mobil Pak sebelumnya? Saya sih menggunakan mobil personal kantor, Mas. Nah, kalau saya sih pakai motor sih masih ini, Mas. Oh, saat ini menggunakan motor masih Iya. ya. Operasionalnya pakai mobil apa Pak biasanya di kantor? Di kantor sih pakai mobil MPV juga, Mas. Oh, MPV. Iya. Mereknya boleh tahu Pak? Biasanya berapa? Mobil Avanza sih, Mas. Mobil Toyota Avanza ya. Oh, Iya. MPV juga kelasnya. Oh gitu, kalau boleh tahu juga rank harga nih Pak. Sorry ya agak sedikit ini sih, cuma mau saya tanya, biar saya enak nih ngasih tahu Bapak sarankannya mobil apa nih yang Bapak butuhin untuk keseharian ya. Kira-kira range-nya berapa nih Bapak siapin untuk pembelian mobil ini gitu. Saya sih punya 200 juta sampai 250 juta, Mas. Oh gitu, 200 sampai 250 juta ya gitu. Mana nih cocok nih dengan budget saya segitu, Mas? Oke, saya sudah tahu Pak jawabannya. Jadi saya sih sarankannya yaitu Mitsubishi Xpander MPV Pak. Nah, ini juga kelas MPV yang kita milikin. Nah, jadi begini tampilannya kurang lebih MPV-nya. Nah, tampilannya sih keren banget kok dari luar, Kak. Dan juga. Nah, pasti dong, Kak. Kalau Xpander MPV pasti keren. Apalagi bagian depannya ini udah terbaru loh, Kak. Udah facelift ini. Iya, dari keluaran pertama nih udah keluaran yang terbarunya. Nah, seperti ini tampilannya. Dia memiliki 8 varian, Pak. Gitu dari manual, tipe terbawah sampai tipe teratas itu totalnya ada 8. Nah, Banyak, Mas, ya. cukup banyak, Pak. Makanya saya boleh tahu juga Bapak butuhnya ini yang matic atau yang manual gitu. Saya sih perlu yang metik, Mas. Oh, matic ya. Betul sekali. Karena juga matic kan tidak melelahkan, Pak, Nah, di jalan. betul. Di jalan ini masih jauh, menggunakan metik lebih enak, Mas. Oh ya, pasti, Pak, kalau begitu. Sebelumnya mobilnya yang pakai di kantor matic juga atau masih manual Pak? Pakai manual, Mas. Jadi cukup lelah, Mas, dalam perjalanan. Gitu iya bener sih Pak. Nah kalau Xpander sendiri Pak dia udah berarti saya saranin Bapak sih bagusnya tipe Xpander Ultimate Pak tipe teratas karena fiturnya sangat banyak dan juga cocok untuk keseharian dan keluarga Bapak gitu. Nah, dan juga Xpander sendiri itu udah ground clearance-nya udah 205 Pak. Jadi itu udah tertinggi. Jadi untuk keseharian aman Pak. Lagi jalanan kita kan banyak juga nih yang berlubang masih ya. Nah, dan juga kabinnya sendiri itu udah terluas Pak di kelasnya. Gitu, benar. Nah, terus untuk tempat penyimpanan juga kita sangat banyak Pak, hampir 19 tempat penyimpanan. Jadi untuk keluarga bisa, untuk piknik bisa. Nah, cocok sekali untuk Bapak saya rasa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke unit display-nya aja. Kebetulan dalam dealer kita juga tersedia unit display untuk tipe Ultimate, Pak. Nah, mungkin kita langsung ke unit display-nya untuk penjelasan fitur-fitur dari interior dan eksteriornya, Pak. Nah, oke. Mungkin langsung aja kita ke sana, Pak. Ya, silahkan, Pak. Nah, jadi ini, Pak, tampilan Xpander MPV-nya. Nah, bagian depannya udah menggunakan perut dynamic. Dynamic Shield Pak ya, versi terbarunya udah model yang seperti ini. Bagus, Mas, ya. Ya, bagus Pak, lebih keren Pak daripada model yang sebelumnya. Terus di bawah sini ada fog lampnya, di depan sini juga bumpernya udah garnish Pak. Nah, terus untuk lampunya sendiri, headlamp dan lampu senjanya sudah LED Pak. Nah, yang sebelumnya belum LED nih, headlampnya sekarang udah LED. Iya, untuk bagian sendiri boleh ke sini Pak. Nah, untuk velgnya sendiri udah 16 inci Pak ya, two-tone color. Nah, jadi ini untuk hanya tersedia di Ultimate, exit dan sport. Oh, begitu, iya. Terus untuk spionnya sendiri ini udah auto folding Pak gitu. Auto folding dan juga dia udah chrome di depannya. Lebih mewah Mas ya. Ya, lebih mewah itu lebih tepatnya Pak. Nah, untuk bagian sini sendiri di sini ada bagian tangkinya.
Dan kaca filmnya sendiri sudah terpasang Pak Konica Minolta. Iya. Sudah terpasang Konica Minolta. Jadi kalau misalnya Bapak mau variasi lagi boleh. Iya dong. Nah, oh nggak perlu, udah kepasang Pak. Tapi kita bermerek Konica Minolta. Iya benar. Ya, untuk bagian sini Pak. Nah di sini lampunya udah LED juga lampu belakangnya. Terus juga tersedia juga di udah rear defogger. Fit antena juga ada. Nah di sini. Iya, spoilernya juga terbaru nih Pak, bagus Pak. Nah terus untuk bagian sini sendiri sudah ada sensor parkingnya, tersedia dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kita buka bagian belakang Pak ya, untuk pancetnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya Pak. Nah, iya luas Pak, kalau center sendiri terluas di kelasnya Pak. Gitu. Terus dia 7-seater Pak, 3 baris. Nah, terus bagian belakang juga bisa kita lipat Pak, dua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk bawa barang masih bisa luas kan Pak, seperti Bapak mau bawa. Benar sekali. Jadi ini dilipat di tengah juga masih bisa dilipat Pak. Jadi bisa ditaruh ranjang juga bisa Pak. Gitu. Luar biasa Mas. Iya, terus di sini ada toolset Pak sebelah kanan ya. Tersedia toolset. Nah, di sini toolsetnya lengkap Pak ya untuk dongkrak dan kunci-kunci sebelah kanan. Tapi Mas ya, di sini sudah ada toolnya ya. Benar. Toolnya tidak perlu di luar Pak ya. Jadi sudah ada tempat sendiri dan sangat ekonomis tempat Pak jadinya. Di bagian belakang juga sudah ada colokan untuk charger. Nah, ya kan. Oke, terus kita ke sebelah samping. Tutup aja, Pak. Jadi di sini ini double blower, Pak ya. Di AC-nya udah ada konfigurasi sendiri. Oh, ini untuk AC yang bagian belakang. Untuk AC bagian belakang. Jadi bagian belakang juga tidak akan kepanasan, Pak. Jadi AC-nya sendiri dan bisa diatur sendiri. Iya. Oke, untuk itu kita ke bagian depan lagi. Nah, di bagian depan, Pak. Nah, di sini dia sudah start engine Pak ya. Iya, terus juga di sini ada info untuk merubah info-info dari MID-nya. Nah, terus untuk bagian sininya sudah tersedia lock and lock dan juga untuk tombol kaca Pak, power window. Nah, terus juga di sini kursinya bisa Bapak maju mundurkan di sini ya. Konfigurasi sesuai dengan tubuh Bapak, iya, tubuh keinginan juga bisa dengan tubuh Bapak misalnya mau saya mau maju nih terlalu ini. Nah, di sini bisa diatur sendiri. Disesuaikan dengan disesuaikan benar. Saya gitu ya. Iya, di sini juga bisa untuk naik turunkan. Nah, di sini untuk kompak ini. Nah. Mungkin Bapak bisa langsung masuk ke dalam Pak biar kita saya jelaskan lagi untuk bagian interiornya, fitur-fiturnya. Boleh saya ngetesnya, Mas. Boleh, silakan Pak. Mungkin diatur dulu kenyamanan Bapak, Bapak naik dulu aja. Iya. Wah. Iya, lega. Ini sesuai Pak untuk kakinya atau perlu saya Mas. Boleh, coba dicoba. Nah, sesuaikan dengan postur tubuh Bapak. Ya. Oke, kalau gitu saya masuk dulu sebelah sana Pak ya, biar kita penjelasan interior. Oke Pak. Bagian dalamnya, setirnya sendiri sudah terpasang jok kulit Pak. Nah, terus di sini juga ada audio ininya, switchnya. Nah, voice commandnya juga di sini. Dan sebelah kanannya sudah tersedia cruise control Pak untuk pengaturannya. Sudah ada Mas ya. Sudah ada cruise controlnya Pak itu Ascender ini dan juga tuas untuk wiper sebelah kiri dan tuas rating sebelah kanan Pak ya. Oh begitu. Nah, untuk ini kita coba nyalain tapi kita nyalain tar dalam dealer Pak jadi kita nyalain gas aja. Oh gitu. Ya, bukan nyalain mesinnya Pak ya. Ayo, coba ya. Silakan. Di start stop engine-nya di tekan tombol ya Mas ya. Eh ditekan dua kali Pak ya. Baik. Begitu Mas. Nah, nyalakan dia Pak ya itu menggunakan aki Pak, karena kan kita di dalam showroom nih, ya, kan nanti asapnya bisa kemana-mana Pak. Nah, di sini multimedia audionya ya, jadi di sini udah 7 inci, model terbaru Pak, gitu. Nah, AC-nya di sini, nah, kita coba nyalain, AC-nya itu, ini pengaturan speed kipasnya Pak, dan di sini untuk suhunya, dan di sini arahnya Pak ya, seperti mobil Avanza Bapak yang sebelumnya juga sama seperti itu kurang lebih ya kan. Nah terus untuk audio sendiri di sini bisa dikoneksikan dengan handphone Bapak gitu. Benar untuk buka maps, buka video, lagu bisa di sini Pak gitu. Semua connect di sini Mas. Semua connect nanti bisa dikonekkan menggunakan kabel data atau menggunakan Bluetooth Pak. Dan handphone pun bisa melalui sini Pak, angkat telepon, nutup telepon. Telepon bisa gitu. Bisa Pak. Nanti dikonekkan ke sini nanti bisa melalui ini Pak. Nah, di sini gunanya guna tombolnya ini untuk koneksi dengan handphone. Misalnya Bapak di jalan lagi sibuk pada telepon, Bapak tinggal pencet aja angkat. Sangat memudahkan. Ah benar, memudahkan pada saat Bapak juga bekerja masih bisa
kulit, dan desainnya sendiri interiornya desainnya seperti kulit Pak gitu. Oh, gitu. Nah, walaupun tidak full kulit tapi desainnya sudah terlihat mewah ya Iya, kan Pak. saya lihat juga cukup mewah, Mas, ya. Benar, jadi tampilan dalamnya sudah sangat terbaik lah di kelasnya dan juga luas kayak gitu. Berasa lega menggunakan mobil ini gitu. Pengen cepat saya. Kita boleh ke bagian mesin. Nah, Bapak boleh buka pintunya. Saya buka ya, Mas, pintunya. Iya, boleh buka pintunya. Nanti saya keluar Pak ya, tunggu sebentar Pak. Ini Pak untuk tuas pembuka kap mesinnya sebelah sini dan sebuah tangki sini. Boleh dicoba Pak, ditarik Pak. Ditarik aja nggak apa-apa. Yang bagian sini untuk kap mesin. Kap mesin ya, Iya, Pak. kap mesin. Yang ini Mas, yang Iya. atasnya ya. Iya benar. Nah, kebuka kan Pak ya. Nah, dari di sebelah sini untuk tuas tangki. Iya, boleh dicoba juga nggak apa-apa. Boleh dicoba. Nah, di sana kelihatan udah kebuka Pak ya. Oke, kalau gitu boleh kita ke bagian mesin Pak. Ini bagian kap mesinnya Pak. Nah, saya buka di sini untuk tuas kap mesinnya. Nah, mesinnya sendiri udah 1500 menggunakan mesin 4A91 Pak. Nah, terus juga di sini bagian ini apinya. Dan di sini untuk air wafernya di sebelah sini. Nah, kira-kira ada yang mau Bapak tanyakan Pak? Mengenai ini Pak, karena mesin sendiri sudah menggunakan Eco Drive, jadi tapi irit itu kan tergantung cara pengendara juga membawa kendaraan. Tapi untuk selama ini dari respon dari customer yang lain juga irit sekali, ekstra dari gitu. Iya, benar. Itu tuh Pak ya, kalau gitu. Nah, gimana Pak? Mobilnya Pak yang sudah kita lihat-lihat tadi di showroom. Kan cukup Mas dengan penjelasannya, saya juga sangat puas penjelasannya. Oh gitu. Saya sangat cocok. Oh, cocok Pak ya mobilnya Pak ya, Ya, kayak sangat cocok. gitu. Berarti udah yakin nih mobilnya cocok untuk kesayangan Bapak, untuk keluarga Saya Bapak. yakin deh. Oke. Saya juga pasti suka nih, Pak. Waduh, siap kalau gitu. Nah, kalau boleh tahu Bapak mau pembeliannya melakukan cash atau kredit Pak? Saya pengen kredit aja Mas. Oh gitu. Kalau cash banyak banget Oh, saya. benar gitu kalau gitu. Nah, saya kasihkan simulasi kreditnya Pak ya. Iya. Nah, ini paket simulasi kreditnya. Oh gitu. Nah, Ya. di sini Expander Ultimate. Nah, Bapak mau yang berapa tahun rencana? Ya kalau nggak jangan terlalu lama deh Mas. Saya 3 tahun aja Oh, deh tiga Mas. tahun ini Pak. Nah, ini boleh dilihat Pak. Ini DP-nya dan ini angsurannya. Oh begitu. Coba saya lihat dulu Mas ya. Oke, silahkan Pak. Oh, kayaknya ini sangat cocok nih Mas Oh dengan gitu. saya, dengan sesuai dengan budget saya. Oh iya. Misalnya bisa dimasuk. Oke, kalau gitu berarti cocok Pak ya. Nah, kalau gitu kita langsung open SPK aja pemesanannya Pak ya. Oh, Nanti iya, kan boleh. sambil proses unit ke 3-4 hari, Oh, nanti data-data sih bisa menyusul. Nanti Pak. boleh, kita melalui WhatsApp aja. BKB-nya pakai nama Bapak sendiri atau istri Bapak? Nama saya aja deh Mas. Nama Bapak. Eh, saya boleh pinjam KTP Bapak? Oh gitu. Oh pas sekali Pak, ini Kak sudah fotokopi saya Pak. Minta Pak ya, boleh Boleh Pak ya. sekali, boleh. Nah, jadi Bapak tidak perlu kirim KTP lagi Pak, sudah Betul. lengkap. Bapak boleh tanda tangan dulu Pak di sebelah sini Pak ya. Boleh. Nah, iya. Oke, saya juga tanda tangan di sini. Oke, siap. Nah, untuk pemesanan sendiri nanti kan jadinya mau di secara cash atau transfer Pak? Saya transfer aja Oh, transfer Pak ya. Oke, nanti berarti nomor rekeningnya saya akan kirim melalui WhatsApp Pak ya. Boleh. Nanti saya mau permisi dulu nih Mas. Oh gitu. Biar Oke. menyampaikan istri saya juga. Oke, siap Pak kalau gitu. Nanti mungkin prosesnya makan waktu 3-4 hari sesuai Oh, dengan iya. aja. Oke, itu aja cukup aja. Cukup ada lagi mau tanyain lagi? Iya Mas. Oke deh kalau gitu. Kalau gitu kita saya permisi dulu nih ya, Mas. boleh kalau gitu. Boleh dibawa Pak ya. Baik. Nah, Terima kita kasih Mas. Terima kasih banyak Pak. Kalau gitu hati-hati di jalan Pak ya.